Timor Leste tim pertama yang lolos ke semifinal Piala AFF U23. Timor Leste kalahkan Kamboja di Piala AFF. Kejutan diciptakan timnas Timor Leste U23 di Piala AFF U23 2022. Tim berjuluk Osul Nascente ini menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke semifinal. Timor Leste menghadapi tuan rumah timnas Kamboja dalam laga pamungkas Grup A, Minggu 20 Februari 2022. Menang tipis 1-0 dalam duel yang berlangsung di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh. Satu-satunya gol Timor Leste dicetak bunuh diri pemain lawan. Yusafi mencetak gol bunuh diri di menit 18. Hasil ini membuat Timor Leste lolos ke semifinal sebagai juara grup A dengan rekor tak terkalahkan. Meraih 7 poin hasil 2 kali menang dan sekali imbang. Sementara itu, Kamboja finish di posisi kedua grup A dengan 6 poin. Masih menunggu status sebagai salah satu runner-up terbaik. Lolos ke semifinal adalah pencapaian terbaik Timor Leste di Piala AFF U23. Sebelumnya, mereka selalu mentok di penyisihan grup. Setelah melihat video kami, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman Anda agar mereka tahu apa yang Anda ketahui mengenai perkembangan sepak bola di Timor Leste.